scroll. Kalau rasa boring, kalau rasa menyampah, dipersilakan scroll. Ah, tapi itulah untuk orang yang kata muka mirut selenga lah, apalah benda lah. Terasa tak? Ah, tak adalah nak terasa sangat sebab muka dia memang macam tu tau. Ah, tak adalah sebelum kahwin muka dia lain, tiba-tiba dah kahwin muka lain, tak ada. Aku kahwin dengan suami aku tu sebab muka dia macam tu lah. Ah, sebab tu lah kita jatuh cinta dengan dia awak. Sebab muka selenga dia tu. Ah, so itu yang membuat saya minat dengan dia. So saya tak rasa apa yang orang kata muka selenga lah apa tu macam terasa hati, tak ada. Ah, so untuk sesiapa netizen kat luar sana, kita nak bagi warning. Kalau rasa tak suka, kalau rasa boring, kalau rasa seboring, kalau rasa menyampah, dipersilakan scroll. Ain tak kisah. Sebab ada orang kat luar sana yang luar sana terhibur dengan konten Ain. Oh, tak ada. Rasa hati sebenarnya dia tak ada TikTok. Dia tak tahu apa orang kata pasal dia tau. Kita dapat tahu sebab kita buat Twitter, X kan sekarang. Kita buka kat X, nanti dua. Asal dia nak mengata aku ni dengan husband Ain ni kan? Time tu orang Ain tahu. Tapi dia tak ada. Dia tak ada tweet, dia tak ada ads, dia tak ada TikTok, Instagram pun tak aktif sangat. So dia tak tahu. So dia harap orang kat luar sana janganlah tegur dia. Kau tu tak, kau kena kutuk lah. Janganlah tegur dia macam tu. Sebab dia memang tak tahu apa. Tapi Ain adalah bagi tahu dia macam, sayang ada orang kata macam ni. Tapi dia memang sejenis. Dia macam mana? Ada sejenis yang tak kisah. Dia macam, kau dia dengar komen-komen macam tu, dia akan macam, ni dia akan gelak je. Macam Ain akan lebih terasa sebenarnya. Sebab Ain sebenarnya macam, ada setengah orang kata diorang kalis kecaman kan, ada setengah hati. Kita ni walaupun nampak bisa-bisa jadi, kita cepat terasa tau lah. So bila Ain baca-baca macam tu, adalah terasa sikit. Tapi tu bestnya husband Ain. Sebab husband Ain ni memang, dia sebenarnya yang sesuai jadi artis kot. Dia sangat kalis tau. Dia bila baca pun dia gelak-gelak, gelak-gelak macam tu je. Eh, confirm. Itu punca rezeki tau. Dia, dan sekarang ni dah ada anak, dah masuk punca rezeki. Dah berpuluh-puluh ribu dah punca rezeki kan. So selagi kita boleh guna, kita guna. InsyaAllah doakan yang ada anak lagi satu, dapat lagi punca rezeki.